Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semuanya? Nah, kali ini saya akan mereview head unit Android yang lagi booming ini, yang harganya kisaran 600-an ini ya, yang katanya RAM 4 32 ya. Yuk kita buktikan apakah benar RAM-nya ini 4 benar atau RAM tipu-tipu. Yuk kita cek dulu. Nah ini tanpa editan, tanpa potongan ya, videonya real. Kita buka dulu kardusnya. Biasa perlengkapannya seperti ini ada. Nah ini kan, ini head unitnya. Komplit juga kabel-kabelnya ya. Yuk kita lihat dulu, kita coba nyalakan dulu ya. Kita coba nyalakan dulu. Ini pakai mesinnya, kita nyalakan dulu. Kalau saya ini ceknya enggak pakai aplikasi-aplikasi ya. Langsung kita bongkar mesinnya nanti. Bongkar mesinnya, kita cek di dalamnya. Ini review. Rusak mang. Ini RAM 4 palsu. Tulisannya RAM 4. Nah, RAM 4, infonya RAM 4. Nah, nanti anu nih. Standar mana yang dinang? Nah, ya kita lihat informasinya. Udah nyala. Android versi 13. Cek dalamnya. Ya ini ya, device infonya ya, RAM 4 32. Sistem platformnya aja tidak meyakinkan ini, AC28227L ini.
Yuk, langsung aja kita bongkar dalamnya mesinnya. Biasanya ada itu tulisannya RAM berapanya itu ada tuh. Aslinya itu. Kalau pakai aplikasi masih bisa ketipu, aplikasi itu yang info itu. Langsung kita bongkar saja. Eh iya lanjut ripet nih. YouTuber yang ditripet itu ya YouTuber. Langsung kita bongkar ini nggak ada di sini infonya, dapat dalam tuh banyak dan dalamnya seperti ini. Nah, ini ada info unitnya ini. Ada tulisan putih di sini nih. Info mesinnya ini. Nah. Di situ terlihat jelas RAM 132. Seperti ini ya. Penampakan mesinnya ya. Ini jadi ini aslinya mesinnya RAM 1. Kalau ROM-nya bener 32. Untuk di harga yang sama mending beli yang anu aja, RAM 1 asli ya, lebih murah. Lebih murah RAM 1 asli daripada RAM 4 tipu-tipu. Yang aslinya juga RAM 1. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Nah, jangan salah pilih untuk beli unit Android. Pastikan dulu kebenaran produknya. Untuk harganya itu bener masuk akal apa tidak? Kalau tidak masuk akal berarti ya tipu-tipu. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.